وملله واستيفازه وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشك عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط وأن يغتنم Awqatah Nasyati Syekh Membahas tentang Seorang murid Ketika hendak belajar Memilih Waktu yang paling tepat Untuk gurunya Kenapa? Agar apa yang disampaikan guru itu sempurna, maksimal. Nah, kalau guru muridnya tadi itu belajar waktunya tidak tepat, waktunya tidak pas. guru di dalam menyampaikan tidak sempurna. Walaupun yang disampaikan mungkin benar, tapi kurang sempurna. Dan mungkin muridnya nggak ngerti sempurna atau tidaknya, tapi guru di dalam menyampaikan kurang sempurna, sehingga dia tidak mendapatkan ilmu yang sempurna. Nah. Nah, itu harus milih jangan asal datang, tapi harus milih waktu yang tepat, kapan waktu yang pas belajar kepada guru sekiranya ilmu yang disampaikan itu sempurna dan maksimal. sabri alal ilim juga membahas tentang sabar dalam mencari ilmu, mencari ilmu ini selain butuh ketekunan, butuh semangat, juga butuh sabar. Seperti perbuatan-perbuatan lainnya. Bekerja, selain butuh tekun, butuh semangat, dan juga butuh sabar. Orang sakit kepingin sehat, butuh semangat, dan juga butuh sabar. Dan yang lain sebagainya. Kalau tidak sabar Apapun nggak akan bisa ia dapatkan Dan itulah Habib Abdullah Al-Haddad Di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid Beliau mengatakan apa Segala urusan Kunci utamanya adalah sabar Bila ingin Mendapatkan yang ia harapkan mendapatkan yang ia inginkan atau sampai pada puncak keinginannya sabar nah, kalau dia sabar dia bisa mendapatkan yang diimpikan dia bisa meraih yang diinginkan bisa sampai pada tujuannya orang naik motor naik mobil menuju satu tempat nggak sabar tidak sampai tempat Ketika nggak sampai tempat Dia dapat tujuannya nggak dapat Kenapa Antara patah kaki Patah tulang atau mati Sehingga dia nggak bisa mendapatkan Apa yang diinginkan Sampai puncaknya anda Dan itu butuh sabar Sehingga beliau mengatakan Perjalanan pertama Itu adalah sabar jadi berjalan pertama untuk mendapatkan yang kita inginkan sabar. Kita mau kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Untuk mendapatkannya seperti kita naik anak tangga yang tinggi butuh sabar naik satu persatu. Tinggi ini butuh sabar naik satu persatu. Kalau nggak sabar mungkin anak tangga keberapa? Uh ukur tahu? Baus. Tapi kalau sabar Satu bersatu dia naiki ya, Meningkat 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 sampai atas Kalau sudah sampai atas Butuh syukur ya, Butuh bersyukur Kenapa? Sudah sampai atas Sampai puncaknya Butuh bersyukur Berarti meraih Apa yang dicari Apa yang diinginkan Sudah mendapatkan Bersyukur Tapi pertamanya sabar. Begitu juga dalam menuntut ilmu, butuh sabar. Dari rumah berangkat ke sini misalnya, butuh sabar. Ngilangkan ngantuk, memberikan waktunya, butuh sabar. Wami dan diantara yang sangat harus diperhatikan oleh seorang murid bihi tentangnya atau karenanya yaitu ala yaqra'a ala syekh fi hali kalbi tidak belajar kepada seorang guru di saat hati guru sedang sibuk sibuknya Allah alam karena apa Walhasil hasil fokus menyampaikan ini balik-balik oh enggak, enggak, bukan gitu ya, gini ini berarti kan gurunya masih nggak fokus tidak konsentrasi pasti karena ada sesuatu di dalam hatinya yang menghilangkan konsentrasi dan fokusnya lah kita jangan belajar di saat seperti itu kenapa nah, takutnya guru tadi itu menyampaikannya salah. Dia pun tidak menyadari. Karena muridnya tadi itu ingin belajar, gurunya sedang hilang konsentrasi dan fokusnya, tetap mengajar, akhirnya mungkin yang diajarkan guru tadi itu tidak sesuai. Murid beranggapan apa yang disampaikan gurunya benar. Tidak tahu dia, Loh, kalau salah akhirnya apa muridnya tadi itu kalau mengajar, mengajar kesalahan, dan itu terus akhirnya nanti. Terus, kalaupun tidak salah, tidak sempurna, bisa membingungkan murid, bisa membingungkan murid, misalnya gurunya mengajar, menerangkan, "Oh, tidak, enggak, enggak. bukan gitu maksudnya seperti ini." Nanti gitu lagi. Akhirnya muridnya bingung ini. Mang ini ingin Bingung. Nah, karena itu jangan belajar kepada guru di saat guru itu hatinya tidak fokus, tidak konsentrasi. Begitu juga apa? Wa malalihi wastifazihi. Di saat gurunya bosen Jenuh. Nah, orang ajar ini Dikatakan enak, ya udah enak. Dikatakan nggak enak, enak. Nah, di saat-saat tertentu, jenuh, bosen, nggak tenang, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Mungkin kalau guru-guru umum itu, kalau sudah sedang jenuh, akhirnya dia buat cerita, Cerita di kelas Misalnya ini itu Ini karena apa jenuh ini Sedang bosen ngajar dia nah, Karena kalau dia ngajar pun Gak baik Akhirnya apa Ada Amarah emosi Yang keluar Dari perihal yang tidak dibutuhkan Dan itu Akhirnya apa kasihan kepada si murid ini tidak mengajar di saat bosan. Murid juga harus tahu, oh gurunya kok tidak tenang ini duduknya, atau lihat gurunya ini kok beda dengan seperti apa hari-hari sebelumnya. Dilihat ada kejenuhan, ada kebosanan. Lah ini jangan, jangan kita belajar di saat seperti seperti itu. Kenapa? Yang kita dapatkan wa wa farahihi saat gurunya susah sedih jangan Kenapa? orang yang sedih itu biasanya tidak konsentrasi orang bingung dia nggak konsentrasi biasanya yang disampaikan yang diomongkan dengan yang di kepalanya nggak sama. Dia menyampaikan apa di kepalanya apa? Ini no ini. no. Seperti yang pernah kita ceritakan, seorang ulama mau berangkat khutbah Id. Istrinya ngamuk-ngamuk karena belum diberikan tepung. Lupa ini. Suaminya lupa. Ini sudah hari raya, hari raya itu kan biasanya ada jajan-jajan, kalau dulu orang buat-buat, kalau sekarang kan enggak, instan semua, beli, 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 darang yang bikin sendiri. Kalau dulu hampir setiap rumah itu hari raya kan bikin sendiri, dulu, tahun 90-an masih bikin sendiri, tapi di atas itu sudah eranya era milenial eranya era digital eranya era listrik era maunya yang enak terus gampang tuh wes mari ini, ini lupa hari raya belum beli tepung ngomel istrinya laki itu kan simpel ya Enak, gampang lapung mikir tonggo simple orang laki itu tapi kalau perempuan Wah, malam. ngomong ngurusi tangga. Nah ya kita harus didik istri kita itu jangan ngurusi tangga, jangan babat tanggoe ngomong apa jaharna. Ndak mangani kok tanggoe. Mbayar listrik ndak, mangani ndak, wis ana tangga kating ngomong apa ngurusi tangga. Tanggoe diurusi ra Tapi kita mau diurus tanggal apa ngurusi tanggal Jarno wis. Babam yang kami ngomong apa ngoceh Jarno. Oh iya iya Tak melu tuku kok ngom, ngomel lae. Like. Wis ndak. berangkat. Pikirannya ini tepung-tepung. Khutbah. Sampai dalam khutbahnya bahas tepung ini. Eh? Tepung yang dibahas. Makanya akhirnya dijuluki Ibn Dagigil id Ya, Ibnu Dakiil Id it. Ibn itu putra Dakik itu tepung Aid it, hari raya ya. Sampai dijuluki dengan Ibnu Dakiil Id Karena apa? Fokusnya konsentrasinya di tepung ya, Akhirnya bahasnya tepung ya. Nah seperti itu lah ketika guru itu Sedang sedih Sedang bingung Jangan kita belajar Jangan kita belajar karena nanti apa yang diajarkan nanti ini tidak sesuai yang di kepala dengan yang di ucapannya. Mungkin di kepalanya A, keluarnya B. Keluarnya ini sesuai yang dipikirkan. Mestinya dia bahasnya ini tapi yang dipikirkan ini akhirnya keluar seperti yang dipikirkan. Begitu juga wakorohi saat senangnya. Saat senang, gurunya senang. Jangan belajar. Biarkan guru tadi itu mengungkapkan, merasakan kebahagiaannya. Jangan diganggu. intinya kalau bahagia ya apa? Mau diganggu. Kemanten baru misalnya, baru sejam nikah, ya? sama istrinya. Eh matua, nah, kira -kira. Nah, matengai, matu, melu ngaji. Tak kira gelem. Sing mateng matu dak nah, Baru hamil ini dak metu-metu apa meneng yang... sing nah, anu. Jangankan yang A Amil yang sudah tahunan sudah tiga tahun empat tahun lima tahun enam tahun tidak mau kok diganggu kalau sama istrinya lah guru juga gitu lah kalau kalian kan tidak belajar tokekong ngurungokno nyatet mulai nyatet mulai lah kalau guru kan tidak guru itu mengajar kemudian pulang memikirkan kembali apa yang dibaca, apa yang akan dijelaskan, mikirkan kembali. Jadi penuh. Lah ketika datang kebahagiaan jangan diganggu. Biarkan dia merasakan kesenangannya, merasakan kebahagiaannya. Bila perlu dukungan. Oh, guru mumpung seneng kasih ono vila, misalnya. lo nah. Loh, dukung. Bukan enggak biar apa? Mesin itu kalau panas terus rusak. Supaya enggak rusak emanen. Loh, dieman mesinnya. Ah, dinginkan kasih pendingin oh enak mesinnya tidak panas tidak rusak tumpah aneh enak terus walaupun perjalanan jauh hendak dipanasi terus rusak mana ngono makanya kalau seneng gurunya jangan diganggu kesenangannya jangan belajar saat itu jangan cerita jangan bahagia juga jangan dicak malah nyumpak no nah dilarang wa ya apa wafarahi di saat senangnya. Kemudian wajuhi wa atasi. Gurunya lapar, gurunya haus, jangan belajar. Tidak dikay ngombe, kalau ingin terang no kitab, ya ngelu. lu kasih minum, oh, minum gurunya. Kalau haus, lapar, belikan makanan. Bukan haus, lapar, kasih kitab. Nerang ditambah no. ya, kita ngelak nerangkan ini bukan sekedar ngomong seperti ngomong omongan biasa kalau omong-omongan biasa kan tidak ada beban tidak ada beban ringan keluarnya enteng maka walaupun 24 jam tidak mungkin serak wongi masih ambil cara cerit tidak mungkin serak tapi ngajar coba dia keluarnya itu bukan hanya mengeluarkan kata-kata mengeluarkan itu sambil berpikir apa yang dia keluarkan dari kata-kata tersebut sehingga keluar dari dalam akhirnya apa ya satu jam dua jam entah suaranya kering Loh ini dalam keadaan haus dalam keadaan lapar kau ngajar enggak jangan jadi kalau gurunya haus lapor jangan kita datang minta kepadanya untuk mengajar kita belajar darinya jangan Kemudian wanu asi wakalakihi saat gurunya ngantuk, gurunya segala ngopan melemang, mau ngajar. Nah Ini kebacut ini, gurunya ngantuk, kesel. Kalau murid ngantuk, ya perlu di antem botol. Kalau muridnya ngantuk, kalau gurunya ngantuk wajar. Murid kan kalau nggak tidur ada jamnya ya, berarti salahnya dia. Berarti dia harus bertanggung jawab saat belajar melek. Anak tidur jam sekian, tapi kemudian saat belajar nyetar radio tadi, ngelok TV ya. Guru nih ngajar ini jelas ditinggal turu. Lo enak temen lo. Gurunya kadang tidurnya malam. Kadang malam itu bukan karena seperti kalian, misalnya seperti murid-murid itu. Oh, guyon-guyon ambil bojone, ambil anak, ya enak kadang tidurnya malam itu karena mungkin membaca Al-Quran karena mungkin membaca kitab karena mungkin dia mulel, dan yang lain sebagainya ngantuknya ngantuknya karena hal yang baik dan ini enggak ngantuknya bukan karena hal yang baik apa? kakak badok hmm. atau karena tidurnya malam kenapa? main, guyon, majelas misalnya kemudian saat taklim enak nda tapi kalau guru Pajar, nah coba kita perhatikan Ada beberapa guru itu Yang karena memang aktivitasnya luar biasa Saat baca wirid Mereka sambil tertidur Bukan Menidurkan dirinya, bukan Kalau kita kan sengaja, di tepat no Di tepat no Ada yang gak di no modeli, model no Modelnya Karena umumnya orang tidur-duduk kan gini Nah ya. Mungkin dia nyari modal baru.